Okey, pada yang belum subscribe channel ni, sila subscribe, komen, like and share. Okay, assalamualaikum. Saya Bob Izwan, Nur Izwan Muhammad. Saya nak cerita sikit lah pasal motor saya ni. Kita start dengan enjin dulu lah. Enjin spek abah-abah ya. Piston 57 dome. Lepas tu cam kita pakai SCK H1. Kita pakai ECU, kita pakai ECU shock. Lepas tu ada parts-parts layang rahsia lah, resipi rahsia. Tapi kita spek abah-abah je. Lepas tu kita nak cerita pasal cover set. Cover set kita pakai Winner Egg complete set kita ambil, sekali dengan keyless. Lepas tu dia punya footrest. Lepas tu kita pakai rim, kita pakai S1R Vietnam. Depan lebar dia 2.5. Belakang dia punya lebar 4 inci lebar. Lepas tu tayar kita pakai Pirelli lah. Pirelli belakang kita pakai saiz 150 60 dia punya tebal. Depan kita pakai 110 dengan 70 dia punya tebal. Lepas tu monoshock kita pakai 220 220 Racing Boy SB2 ya. Lepas tu yang lain-lain cuma fork kita adjust, kita tukar spring keras. Lepas tu kita adjust balik dia punya tambah minyak. Lain-lain kita setting sprocket lah. Sprocket sekarang kita pakai 43 15. Tu je lah. Yang ni kita pakai Rizoma punya guard, brake guard. Lepas tu lain-lain akan datang menyusul, insyaAllah. Sebab ni pun baru ambil dalam sebulan baru motor ni, jadi kita convert mini act terus. InsyaAllah step-step akan datang. Kita ada stage lain je nak buat, insyaAllah. Okay, kos untuk saya modified motor semua ni, aksesori dengan enjin, kita habis lebih kurang RM9,000 lah. Untuk hari ni lebih kurang RM9,000. Untuk step ni lah, stage ni insyaAllah akan datang. Belum tahu ni apa. Okay, untuk geng-geng RS yang nak convert Winner X, parts dia kita boleh order di Penang lah. Di Penang dah dapat order. Kita boleh order satu set complete set, dah dapat order sana. Rim semua boleh order daripada Penang. Tak perlu nak pergi ke Vietnam lah, sebab set ni semua order daripada Vietnam. Tu je lah, cuma kena kental sikit lah dia punya kos. Okay, pada yang belum subscribe
channel ni, sila subscribe, comment, like and share untuk info-info akan datang, insya-Allah. Itu jelah. Assalamualaikum.